Buminya kayak gitu, guys. Buminya kayak gitu, teman-teman. Wah, gila, kita keluar angkasa loh, teman-teman. Kita keluar angkasa. Jauh banget bulannya, tapi Pak. Jauh banget, coy. Oke, moon, bener, guys. Moon. Batunya, wow. Batunya berbentuk manusia, bentuk apa ini gua enggak tahu. Oke, hello kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama gue Rega Budi. Di video kali ini kita bakal lanjut lagi main 9 Days, teman-teman. Buat kalian yang belum tahu, jadi game ini kita tuh harus mencari kekuatan selama 9 hari ya, teman-teman. Jadi kita punya waktu 9 hari berburu kekuatan sampai nanti kita di hari ke-9 kita bakal perang, enggak tahu lawan apa nih. Bakalan lawan apokalips, nih bakalan lawan sebuah kiamat, teman-teman katanya sih. Oke, di sini gua dapat power baru namanya Machine Blast. Jadi kita bakal dapetin kekuatan kayak gini, guys. Tiap kita bertualang di game ini bakal dapetin selalu kekuatan-kekuatan kayak gini. Nah, gua dapat kekuatan baru namanya Machine Blast. Kita bakal cobain nih. Kita cobain pakai. Oke. Okay. Wow, tembakannya lebih cepat daripada senjata yang sebelumnya ya, guys ya. Lebih cepat, guys. Tapi gak cuma itu, guys. Karena di sini gua bakalan mencari kekuatan yang paling dibutuhkan buat gue untuk early game, yaitu adalah kekuatan terbang. Oke, teman-teman, gue udah nyampe di tempat di mana gue bakal dapetin kekuatan terbang. Jadi di sini, guys, ini gue harus hati-hati karena orangnya sangat-sangat kuat banget ya, guys ya. Orangnya sangat-sangat kuat banget nih untuk dapetin kekuatan terbang. Hati-hati. Nuh, lihat, guys. Orangnya ada di sebelah situ. Coba kita deketin ya. Coba kita deketin. Coba iseng aja kita deketin. Coba jangan sampai ketahuan. Ada suara-suaranya, cuy. Ada suara gitu, guys. Guys, itu kekuatan ini sangat-sangat gue butuhkan, bang. Minta kekuatannya, bang. Bagi kekuatannya, bang. Coba kita deketin. Gue punya, gue pakai, gue siapin lu. Ini dia, guys. Dia semacam apa ya, orang gak jelas gitu ya. Mati kamu. Wah, gila, kagak damage. Bapak. Dan dia langsung hilang, teman-teman. Gua gak tau dia kemana, hilang, kambing hilang, beneran hilang loh. Oh, bijak sih, guys. Wow, wow. Lihat, guys, kalau kena serangan, lihat. Wow, gila. Gila, sakit banget, langsung pingsan pakai kanker gue. Wah, gila, kencang banget ya. Wah, gila. Wah, gila, ini orang gila banget, teman-teman. OP banget, ini orang OP banget, sangat-sangat super duper OP sekali ya, guys ya. Gua harus dengerin suaranya, Dik. Gua harus dengerin suara dia, guys. 6 hours later. Oke, dan gua kehilangan jejak dia begitu saja. Gua gak bisa nyari dia mana-mana. Gua udah cari, gak dapet. Makanya ini gue load game, kayaknya gue bakalan nyerang dia dari jarak jauh. Kenapa gue kayak kodok? Wah, dia nembak gue. Dia nyerang gue, oh my god. Dia nyerang gue. No. Please, jangan sini. Sabar. Dia kayaknya gak bisa nyerang gue, dari situ. Ini orang OP banget, sumpah. Oh my god. Hilang lagi, coy. Oh, itu dia. Pergi lu. Wow, sakit banget. Terpental gua langsung. Pergi lu. Ah, mati gua langsung tuh. You have fallen, langsung mati gak tuh gue, coy. Gila nih orang kuat banget, gimana cara ngalahinnya, coy? Oke, kayaknya di sini gua enggak ketahuan, teman-teman. Gua enggak ketahuan. Jadi gua sih aman kayaknya. Nah. Oke, dari sini kayaknya aman, bener. Gua tembakin dari sini, guys, dari jauh, guys. Oke, aman, let's go. Jangan sampai berubah, guys. Jangan sampai bergeser nih. Karena ini orang kuat banget, gak bisa kita bunuh, guys. Gak bisa kita bunuh kalau dengan serius. Jadi kita harus nyumput-nyumput ngebunuhnya nih, temen-temen. Tuh, nah ini bisa tuh kan. OP banget, mana keras banget lagi ini orang, guys. Oke, dikit lagi, guys. Jadi sebenarnya bukan masalah susahnya sih. Cuman dia hilang, guys. Kalau kita samperin, dia kita hajar, terus nanti dia hilang. Bener-bener hilang, guys. Tadi gue nyobain kan hilang dia, cuy. Jadi ini kita harus mau gak mau harus menggunakan cara seperti ini, teman-teman. Let's go. Nice, dia tewas. Let's go, dia tewas. Level up, gue naik level. Reward energi capacity increase, oke. Okay. Dan, nah, defeat the guardian of the planet. Wow, jadi dia ada guardian of the, dia ada penjaga planet ini, teman-teman. Dia adalah penjaga planet ini. Dan kita dapetin skill baru, harusnya dapetin fly. Let's go, teman-teman. Dapat fly, kita let's go. Dan kita pakai saja langsung. Wow, wih, gila. Gila, men, tunggu. Kita. Ada kekuatan lu, bentar. Kekuatan gua udah berkurang nih. Sabar. Kekuatan dulu. Terbang, dan kita ini bisa terbang keluar planet, teman-teman. Ini cara terbangnya sebenarnya ini gua udah pernah lihat sini. Sama kayak di game yang pernah gua main, yang game Superman itu, guys. Ini animasi sama, guys. Di bawah ngomong-ngomong ada, ini ada. Waduh, gila, cepet banget, Pak. Cepet banget, gila. Nah, ada ini, guys. Kita buka dulu kekuatan baru. Apa ini, dapat koin, ya elah. Oh, dapat samurai. Samurai runners, dapat items. Lumayan lah ya, dapat celana lah ya.
Cana gue so jelek banget, Pak. Nah, ini kita pakai equip, let's go. Nah, cana baru, guys. Gue pengen cobain ke atas itu, apakah gue udah bisa? Ini kita bisa keluar planet, cuma kayaknya gak bisa lewat sini deh. Ini gak bisa lewat sini deh, harus lewat ada jalurnya gitu kalau mau ke atas planet tuh, guys. Gila, men, gue bisa terbang setinggi mungkin. Dan kita bisa kekuatan, kebelakang kekuatan. Kita bisa lihat seluruh map dari sini, guys. Seluruh mapnya kelihatan dari sini. Ada map-map yang di atas langit juga, teman-teman, gak bisa tuh. Map-map di atas langit. Tapi kita bakal coba kartu lagi, teman-teman, let's go. Gue semakin tinggi, kalian bisa lihat. Ini gue sekarang melihat kayak di atas tuh ada kayak bintang-bintang gitu ya. Ini bisa, kita bukan bisa kabulan, guys. Cuman, nah, nabrak, bro, gak bisa, bro. Bisa, cuman kita harus gue lewat sini. Jadi ada tempatnya khusus, tempat khususnya gitu. Kita loncat. Wah, jatuh gue, teman-teman. Gue jatuh, coy. Gila, tinggi banget gue, coy. Oke nih, guys. Tempatnya kita coba samperin ya. Ini. Awas. Duar. Oke. Latin langsung. Dan pas gue mendarat ini langsung hancur loh. Pas gue mendarat langsung hancur loh, guys. Si tanahnya ini. Tanahnya benar-benar langsung hancur. Lihat. Tuh. Oh my god, ada monster. Tuh. Ada monster, guys. Ada monster di sebelah sono. Tempatnya langsung hancur loh, guys. Kita enggak bisa nyerang dari sini ya. Gue harus turun dulu kalau bisa menyerang, enggak bisa. Enggak bisa nyerang langsung. Wah, gila. Ini kuat juga dia nih. Tapi kita lebih kuat karena kita bisa terbang, teman-teman. Tahan, kita healing, kita kasih kekuatan dulu. Jadi ini selama enak ya, kondisi kita aman harusnya nih. Awas, hati-hati. Ya kayaknya bisa nyerang gua sih kondisi di sini. Ya, kayaknya enggak bisa nyerang gua nih. Ah, sayangnya nih kita enggak bisa sambil nembak loh. Jadi kalau mau turun dulu, kita turun dulu gini. Nah, gitu guys, kalau mau tuh turun. Tembak baru. Nah, ini baru bisa tuh kan. Tembak. Wah, langsung modar dia, guys. Koinnya, awas, koinnya. Sering banget dah. Oke, koinnya penting banget di game ini soalnya, teman-teman. Coba kesana ya. Ini banyak, banyak ginian, teman-teman. Ini pasti sangat berguna banget buat gua. Banyak ginian. Sangat berguna banget, kita ambil dulu ya. Let's go, dapat. Ambil. Apa nih? Dragon Rock. Energi gua ngomong udah banyak banget, gua gak tahu lagi nih. Oh, dapat nih, Dragon Rock, bagus nih. Dragon Rock, bagus. Cukup lah ya, udah lah ya. Aman. Dah. Dapat senjata baru gue. Gila, ini banyak penjaganya, cuy. Banyak banget penjaganya di sini. Apa yang penjaganya aneh banget, sumpah deh. Sangat-sangat banyak sekali penjaganya, guys. Gue mau coba ke situ. Dapat sini. Wow. Gimana gue ini, bro? Gue kira ada barang, ternyata itu ngebug tadi ya, teman-teman. Oke. Apakah ini? Ada senjata baru lagi, teman-teman. Kita coba lihat. Dapat kekuatan baru lagi gue, apakah ini? Set. Dapat armor. Gue kira apaan, ternyata armor. Tapi gak apa lah, bagus, vitality nambah. Lebih gede sekarang deh. Let's go. Dapat armor ya sekarang ya, lumayan, cuy. Ini ada kekuatan baru, kita ambil. Jadi kita sini emang harus grinding kekuatan. Karena kita punya waktu 9 hari untuk grinding kekuatan. Biar menjadi lebih, biar kita, sebelum kita melawan hari kiamat nanti. Yang kiamat itu kayak di sini semacam bos gitu, teman-teman, semacam monster atau bos gitu. Dapat diamond, gue lumayan dapat diamond. Karena gue dapat diamond tadi, ini gue sekarang tinggi banget tadi di pojok kiri, dan sekarang warnanya pink, ungu ini gue sekarang sih. Kalau gue lagi gitu ya, di warna ungu, cuy. Oke, gue bakal ke tempat situ, teman-teman. Ini dilihat lebih tinggi lagi, kita coba testing ada apa di sini ya. Ini udah ini, teman-teman, warp gate. Ini nih kalau nggak salah cara kita buat ke bulan ya. Kita bisa ke bulan, kita nge-save dulu. Kita nge-save dulu. Res. Oke, kita res dulu. Ini Latin, teman-teman. Kita ada di mana ini, bro? Tempat teleportasi, bro. Latin, bro. Ada astronot di sini ya. Ada astronot aja, ngobrol dulu. We were forced to exit after an alien race attack us. Oke, jadi ada alien deh di luar angkasa ini. Ada alien ya, guys ya. Sumpah, ini game sebenarnya sangat potensial banget. Sumpah deh. Dibikin oleh seorang dan sangat potensial banget. Cuman banyak bug-nya aja. Tapi ya, namanya juga dibikin sama seorang ya. Tapi sangat potensial, teman-teman. Seriusan. Kita bakal coba ke teleport dan hilang, oke. Sangat potensial karena ini sangat luas banget loh. Bisa ke luar angkasa, kita bisa, bahkan kita bisa ke matahari setahu gue, cuy. Nah, ini guys, kita teleport. Let's go, guys. Kita ada di tempat teleportnya, teman-teman. Itu bumi dan ini gelap banget, sumpah. Kenapa gelap banget? Ini emang minusnya ini sih, game ini gelap banget. Gak bisa gue ganti settingnya ya di sini ya. Ini udah ultra ya, guys ya. Semua udah auto set, semua udah, cuy. Tapi gak ada, emang gak ada brightness di sini kayaknya. Cuman sangat potensial sebenarnya sih game-nya sih, beneran sangat potensial. Gila, jauh juga, cuy, terbangnya gue. Nah, kalau di luar angkasa ini gue gak butuh energi ya. Jadi gue gak perlu
Wah, nggak perlu gitu teman-teman. Nah, gila, gila bro, kita ada di luar angkasa. Itu ada apa? Di situ ada apa? Di situ ada apa? Ini banyak banget coy. Tuh buminya kayak gitu guys. Buminya kayak gitu teman-teman. Wah gila, kita keluar angkasa loh teman-teman. Kita keluar angkasa loh. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Duar! Nabrak kambing. Udah. Ini apa? Ini apa coy? Penasaran gue. Gelap banget, kambing gak bisa apa-apa. Woi, yaudah kita kesana ya, kita kesana. Kayaknya bulan ini bulan nih guys, kayaknya guys. Kita coba sini, Jauh banget bulannya tuh, Pak. Jauh banget coy. Oke, moon, bener guys. Moon. Dan ini game bener-bener set. Gue apa ya, ke eksplorasi kemana-mana aja dulu ya. Karena ada misinya, cuma misinya tuh bingung gitu cuy, bingung beneran. Karena emang gak ada petunjuknya, harus cari-cari sendiri gitu ya. Jadi udahlah, kita keliling-keliling saja. Ini kita ada di bulan, kenapa bulannya begini? Tolonglah. Kayaknya kita ke atas deh, di bulan loh coy. Di bulan tuh bumi tuh. Tuh bumi guys. Let's go. Kita kesini. Mana bulannya nih? Ternyata bener ya guys ya, ternyata bentuknya bulat ya, bukan datar ya teman-teman ya. Bumi sama bulan bentuknya bulat, bukan datar ya teman-teman. Oke ini guys, ada markas luar angkasa di sini, markas bulan. Coba sini, ada apa di sini isinya? Gue penasaran, apakah ada kekuatan di sini? Ini langsung nge-save gamenya. Ah, nggak bisa nih, harus terbang lagi gue nih. Wow, apa itu? Apakah itu alien? Ada healing. Alien guys, ini alien, fixnya alien. Salah pencet. Malah gue iniin, tembak. Nah, ini alien guys. Kekuatan gue sangat tinggi lumayan. Let's go, mati di aliennya. Ada aliennya di sini teman-teman. Banyak, bukan ada lagi, tapi banyak aliennya. Gue mau coba deketin aliennya, kayak apa sih bentuknya dia? Gue guys, bentuknya aliennya tuh. Apa ini aliennya, kayak apa ini bro? Kita serang. Bapak. Agak nyerang dia guys. Wah, nyerang. Oke, nyerang. Ah, mamam sih ya bro. Kalau mati langsung jadi abu ya. Duit gue 350 sekarang teman-teman. Duit gue banyak banget. Gue harus eksplorasi tempat ini karena mungkin ada kekuatan di sini. Kita harus cari-cari sesuatu. Wait a minute. Kita tentu saja harus mencoba untuk mencari energi di tempat ini guys. Ini energi baru pas ini. Coba cari energi ya. Apakah dapat energi yang bagus di sini? Kita ambil. Set. Namanya moon rock. Kita dapat moon rock ya. Bedrock. Grace buang aja lah, ini Grace buat apa? Grace gua buang, dapat pakai moon rock sekarang gue. Kayaknya bisa di gua pakai semua deh. Gak perlu gua buang deh kayaknya deh. Karena kalau penuh ada tulisannya biasanya cuy, kayak full gitu tuh. Moon rock lagi, gua dapat moon rock lagi tuh. Sekarang spirit gua tambah 4. Nah, nambah kan tuh spirit gua jadi 4 tuh. Banyak kekuatan sumpah deh. Banyak kekuatan, gua mau ambilin dulu semuanya. Apa ini? Oh my god, nah ini penuh. Mati kamu. Kagak kena kambing. Mati kamu nak. Wah. Oke, mati dia. Wah, gila men. Darah gue susah karat lo guys. Dihajar sama begituan doang kambingnya. Kita bisa nge-heal. Tengah heal banyak. Oke. Ini penuh nih, energi kapasitas full. Nah, ini baru penuh nih kapasitas gua nih. Sekarang gua saatnya buang sesuatu yang sekiranya enggak gua butuh. Bedrock kayaknya gua buang aja nih, bedrock nih. Gua nambah satu juga. Nah, dapat apa nih? Dapat moon crush lumayan, dapat spirit tambah 5. Tapi energi gua berkurang anjay. Udah enggak apa-apa lah. Gua akan coba berkeliling di tempat ini. Ini nge-save ya ngomong-ngomong ya game-nya ya. Tapi enggak ada apa-apa. Coba kita keliling lagi. Ini gak ada apa-apa loh tapi loh. Gak mungkin gak ada apa-apa guys. Pasti ini nih guys. Wow, ada penjaganya, banyak penjaganya. Hati-hati. Nah ini guys, ini guys. Nah ini teman-teman. Kita masuk ke dalam fasilitasnya ya. Ini gelap banget tapi pak. Masuk ke dalam fasilitas. Wow, apa ini guys? Ada komputer-komputer gitu di sini. Day 2, waduh udah masukin hari kedua nih gue. Harus cepat-cepat eksplorasi lebih dalam nih guys. Karena kita di waktu ya. Ada suara. Nice. Apa ini? Kekuatan yang super. Please, kekuatan supernya sangat edan. Rapid Blast.
dapat kekuatan baru namanya Rapid Blast. Kita bakal coba pakein ke sini Rapid Blast. Oke, okay. Target-target kita sudah ada di bawah situ, teman-teman. Kamu akan aku sikat. Sini kamu. Nih, guys. Wow. Gila. OP banget dan damage-nya sakit terus dia juga enggak membutuhkan. Jadi langsung nyerang dia. Tuh. Dia nyerang gua arahin. Dia sangat kecil banget ya, udah sakit damage-nya, dia sangat kecil banget. Si powernya tuh, kebutuhannya biru-biru tuh kecil banget ya. Kalau yang ini kan, lihat deh yang ini. Tuh, dia kan kenceng. Tuh, damage-nya lumayan sakit ya juga, cuman enggak yang ini butuh energinya lebih besar, cuy. Butuh energinya boros ya, energinya boros. Kok tadi enggak, guys? Wow, dapat lagi kekuatan OP di omong-omong di situ ada nyala-nyala, guys. Warna ungu, kita coba ke sana. Let's go. Kencang banget sumpah dah. Gua pakai turbo dikit langsung. Oh, masih banyak ternyata tuh. Masih banyak guys kekuatannya, guys. Masih banyak kekuatan yang bisa kita dapetin di sini. Apanya reward? Warp energy. Dapat warp energy gue. Oke, ke kanan sini gue, ke sini. Ah, ini guys, jalannya guys. Oke. Sini juga jalannya. Wah, oke, ada apa ini? Wow. Dapat kekuatan baru kita, guys. Apa ini? Coba kita ambil kekuatannya. Set, nice. Apa ini? Dapat emerald, dapat energi baru namanya emerald. Ini dapat vitality gede banget. Darah gua latin, guys. Darah gua kencang banget darah gue, coy. Tinggi banget darah gue. Gila, darah gue tinggi banget, Pak. Wah, siap bertarung ini mah, guys. Kita siap bertarung lawan bos besar nih, Bro. Kita ke atas sini. Masih ada lagi, guys. Wow, oke, kita ada di fasilitas ruang angkasa ini. Ada apa ini? OP harganya. Dapat apa gua, please, bagus. Apa ini? Armor kambing. Astagfirullah, mana biru doang armornya samurai. Astaga, strength, dexterity 2. Vitality 1, energi 1, dexterity 2. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Dapat lagi kekuatan baru lagi, guys. Banyak kekuatan ternyata di sini, ambil lagi. Apa ini? Uang ternyata kambing, gua pikir kekuatan. Ya udahlah, ini kayaknya udah enggak ada apa lagi. Gua udah habis udah eksplorasi seluruh bulan ini, kayaknya udah enggak ada apa-apa lagi. Cuman emang si bulan ini tuh, guys, bisa ketancurin juga nanti pokoknya. Dan kita tuh bisa ke planet lain. Bisa kan planet banyak tuh. Ada planet lain tadi tuh, ada planet itu tuh, situ tuh. Mana planet lain? Wah, banyak planet lain. Nanti kita bisa coba ke planet lain. Bisa ke matahari juga setahu gue. Cuman ini kita untuk sekarang belum bisa karena kita harus kerjain dulu macam misi gitu ya. Gue bakal coba ini sekarang kerjain ya. Oke, sekarang gue bakalan pulang lagi ke bumi ya. Kita bakal dapetin kekuatan baru nanti, guys, di bumi, guys. Ada kekuatan warp energy nih, kita bakal cobain. Nanti kita bakal kesana tuh, kesana planet-planet itu bisa. Kita bisa ke planet-planet lain. Bisa ke matahari juga pokoknya, kita cobain nanti ya. Wah, keren loh, guys. Buminya tuh keren loh begini loh, guys. Tapi guys, kelas game yang dibuat sama seorang doang gitu ya. Game indie dibuat seorang doang, ini keren loh. Tuh. Let's go, kita coba ke bumi ya. Let's go ya, kita teleport lagi. Kita pulang lah. Nah, kalau ngobrol lagi sama sini, guys, I can feel it. You have warp energy. Katanya gue dapetin warp energy. Gue baru tahu tuh, ternyata warp energy tuh kekuatan gitu, guys, buat terbang gitu kayaknya sih. Wait a second, something is wrong. Ah, I see. You need warp light, katanya. Gue suruh nyari warp light di planet ini, katanya. Suruh cari council building, they will. Nah, ini kita bakal ke council building, teman-teman. Kita bakal ambil warp energy. Nah, letaknya di sana, guys, council buildingnya ya. Jadi kita terbangnya bakalan makin gila, bakalan fur gitu pokoknya, yang ngabret pokoknya, guys. Nah, di sini guys. Mana. Nah, ini. Oke, teman-teman. Wow, modern banget. Ada robot-robotnya, teman-teman. Ada penjaganya robot-robotnya. Kita coba kesini. Ini apa ini, guys? Wah, enggak bisa dibuka. Tunggu. Nyangkut. Kekuatan baru lagi gue. Uang. Ya Allah, gue butuh kekuatan. Gue enggak butuh uang. All in kekuatan kalau gue orang. Wah, robot, ada robot penjaganya. Ada robot penjaganya, kita serang coba. Serang. Salah skill gue. Mohon maaf. Ini nih. Wow. Tidak sesuai ekspektasi. Gue pikir dia bakal nembak robotnya, ternyata burik ya, guys ya. Tuh, nyerangnya burik. Lihat. Kita kenapa? Kenapa robotnya malah kayak robot fighting gitu, guys? Kenapa dia malah gitu, teman-teman? Gak pantas banget masalahnya, guys. Gak pantas banget robotnya masa begitu ya? Ya Allah, pokoknya dapat nih, guys, warp light. Kita dapat warp light, ambil. Wih, dapat new energy warp light. Udah. Diambil ya, guys ya. Let's go. Kita punya kekuatan baru. Ini gelap banget PR-nya emang game ini. Oke, kita bakal cobain. Pajak kubur lagi dia. Lihat nih ya, dapat gue nih, coba. The light and the energy combine it together and you get warp speed, katanya. To use warp drive you must
be out of the planet orbit katanya. Press jump button while fly at. Oh ini guys, you can explore all planets in our system. Safe travels my friend ya, warp drive. Let's go, kita bakalan mengelilingi dunia ini menggunakan kekuatan super ya guys ya. Let's go, kita udah balik lagi ke sini bro. Kita menggunakan kekuatannya. Set dan set. Wow, gila cuy, cepet banget. Jadi kalau kita nggak punya warp drive ini, kita kalau mau ke planet lain tuh lama banget guys. Punya ini aja lama tuh. Tapi sekarang udah lebih cepet tuh. Itu bulan tuh ya. Gila ya set. Tuh banyak banget planet-planet lain. Dan ini bisa ke matahari. Cuman kita nggak tahu nih letaknya di mana. Harus gue cari tahu nanti matahari di mana ya. Tapi gue bakal coba ke planet itu dulu. Warna hitam-hitam planet apa ini guys? Let's go. Wah gila men. Kencang banget tuh. Sampai kagak kelihatan mana karakter gue. Kagak ada ya karakternya. Oke guys, nabrak, awas, set. Nyampe. Hut. Oke ini guys, planet apa ini teman-teman? Nah, planet Tunda namanya. Planet Tunda. Banyak planet-planet lain cuy. Dan gue harus eksplorasi bro, biar paham ya. Oke nyampe guys. Setelah gue deketin, ternyata planetnya kayak gini bentuknya. Gila bro. Coba ke atas. Coba kita ke atas ya. 12 seconds later. Gue udah berapa menit nih ngelilingin planet ini. Ini kayaknya gak ada ujungnya nih. Gak tahu ya, gak ada ujungnya kayaknya. Kayaknya gue harus pindah planet cuy. Planet agak ada ujungnya kambing. Capek gue kelilingnya bro. Gue harus pindah planet guys. Kagak beres planetnya tuh guys. Nih guys, gue kesini guys. Planet apa namanya ada cincinnya tuh gue kagak tahu. Apa namanya guys yang ada nama yang ada cincinnya planetnya. Kita sini. Banyak batuannya bro. Pinggir. Ada apa di sini? Banyak batu-batunya cuy. Tapi gak bisa gue serang nih bro. Kalau mau gue mendarat dulu bro. Seru banget bro. Sumpah seru banget bro. Bisa gak gue diem sini? Nah gue bisa gak? Wah bisa mendarat di sini gue. Bisa mendarat di sini gue ya. Apa itu? Tuh gelap banget cuy. Planet Balu namanya. Planet Balu. Kalau di aslinya planet apa sih namanya ini? Gue kagak tahu dah. Nah ini gue bisa pakai kekuatan nih. Coba ya. Tapi nggak bisa gue ambil kuat ini guys, batunya ternyata gue pikir bisa gue ambil batunya, energi batunya. Coba kita coba mendarat ke planet Balu guys. Sebenarnya planet apa ini Balu? Putih-putih semua cuy. Keren loh. Tuh dapat situ guys. Coba ke atas pokoknya. Oke ini teman-teman planetnya. Tapi gue nggak lihat ada apa-apa di sini. Cuman lebih jelas daripada planet yang sebelumnya ya. Gila. Ini besar banget pak, pegel banget terbangnya gue, gak bohong deh. Terbangnya pegel banget nih guys. Oke, gue cuma nemuin sebuah batu di sini. Ada batu di sini. Gue coba serang batunya ya. Aih nyemplung gue kambing. Batunya, wow! Batunya berbentuk manusia, bentuk apa ini gue gak tahu. Coba kalian lihat bentuknya bentuk wajah. Kayak wajah Fir'aun ya. Wajah Fir'aun nih seperti guys. Batunya. Batu berbentuk wajah asli nih. Coba turun. Apakah kita bisa ambil kekuatan Fir'aun? Gak bisa bro. Ini harus cuma buat eksplorasi doang. Yang gak bisa apa-apain nih. Yah kecewa nih gue nih ya. Ya, ada batu Fir'aun di situ ya guys ya. Lah, ada batu Fir'aun. Oh banyak cuy ternyata cuy. Gak cuma itu tuh. Tuh ada tuh. Tuh di pojokan. Wah gila men. Ternyata gak cuma itu doang. Ada lagi nih. Cuman ya kan gue dikasih waktu selama ada alien di sana guys. Gue kan dikasih waktu selama 9 hari nih buat cari kekuatan nih. Kenapa gue malah eksplorasi planet ya? Kenapa gue malah jadi NASA ya gue cuy ya? Nih nanti teman-teman nih adalah sebuah peradaban yang hilang. Wow! Sebuah peradaban yang hilang adik-adik sepertinya. Ada sumur. Kita kayak di masjid gitu loh. Wah, dapat item bagus banget guys, warnanya ungu dapat Fury 3 ini. Apa itu Fury ya? Kagak tahu gua. Fury pokoknya dah. Pokoknya Fury dah ya guys ya. Fury-nya 3 cuy. Kayaknya sih gua convert aja nih untuk XP nih ini. Send to test convert to XP. Mana? Kita convertnya ke XP. Banyak hewan juga. Bentar.
Ada sumur, kagak bisa masuk gue ya. Gila men, ada alien cuy. Bapak alien, halo bapak alien. The game of realms is close. It will be open when he, dalam tanda kutip, has finished his business. Wah, gila men. Gila men, dapat penemuan yang sangat-sangat unik sekali nih. Liatin. Buat gimana cuy. Udah amat, gue save lu. Gue save lu guys. Gue save lu. Oke teman-teman, di video kan sampai segitu dulu. Ini kalau kalian suka dengan gamenya, gue bakal lanjutin lagi. Kita bakal eksplorasi lebih jauh, karena masih banyak banget yang bisa kita eksplorasi. Pokoknya tulis aja di kolom komentar, lanjut, nanti kita bakal lanjutin. So, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, juga subscribe channel gue ini. Terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.